Berikut ini cara untuk mengaktifkan ketuk dua kali di HP Vivo. Seperti ini, ketuk dua kali untuk mengaktifkan, ketuk dua kali untuk mematikan layar tanpa menyentuh tombol power. Untuk menunya di sini di bagian pengaturan. Nah, dari bagian pengaturan ini kalian gulir saja ke bawah. Pilih menu yang namanya lintasan dan aksesibilitas. Kemudian letaknya itu di sini di bagian gerakan pintar. Nah, di sini ada menu hidup dan matikan layar pintar. Ini ada dua, ketuk dua kali untuk membangunkan dan ada ketuk dua kali untuk mematikan. Yang ini. Atau kalau kalian malas mencarinya, ketik di bagian pencarian, ketuk di sini. Nah, di sini ketuk dua kali untuk membangunkan. Silakan aktifkan tombol ini. Seperti itu.